Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno Senin pagi memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Kegiatan ini dihadiri segenap ASN, para guru serta pelajar di lingkungan Kabupaten Muaro Jambi. Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Senin pagi di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi ini ditandai dengan dilaksanakannya upacara bendera. Bertindak selaku pimpinan upacara, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno diikuti seluruh elemen terkait dan para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam amanahnya yang disampaikan Wakil Bupati. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini hendaknya tidak hanya sekedar seremonial belaka, namun juga harus dimaknai dengan komitmen membangun dunia pendidikan mulai hari ini hingga masa mendatang. Khusus untuk para guru yang merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa, Wakil Bupati mengajak untuk terus berperan aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Lebih jauh, Wakil Bupati menambahkan melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, dengan mengambil tema menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan merupakan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta guru dalam mewujudkan cita-cita, pikiran, ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik nasional. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, kita mengambil tema menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan, antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin di dalam ajaran. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata. Oleh Ki Hajar Dewantara.